Hai bre, balik lagi bersama gue, Denny, di channel YouTube gue, The Condet. Yeah! Apa kabar lo semua? Semoga baik-baik aja. Untuk konten kali ini, gue mau ngebahas tentang musik. Tujuannya sih gue mau silaturahmi, mempererat persaudaraan antar sesama band, apalagi di dalam masa pandemi ini, khususnya untuk band-band indie, mungkin udah susah kan nyari lahan untuk kita jamming bareng, satu panggung, segala macem, atau yang band-band metal kita mosing-mosing bareng, headbang bareng, itu udah susah sebenarnya. Nah, di sini gue bikin konten, gue mau coba cari band-band indie yang sekitaran sini aja. Gue bakal sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sama band tersebut. Untuk saat ini sih gue belum nemu ya untuk band-bandnya itu, tapi gue bakal coba cari. Dan gue juga kan kebetulan dulu gue sempat ngeband-ngeband ya sekitaran 2 atau 3 tahun yang lalu sih gue udah mulai vakum, sibuk sama kerjaan gue aja sih sebenarnya. Gue mau coba mempererat silaturahmi antara band-band indie, khususnya untuk daerah sekitaran Jakarta Timur atau Jakarta Selatan yang sekiranya mau ke base camp The Condet. Gue mau coba lihat-lihat di YouTube, gue review dulu musik-musiknya, penampilannya, personilnya, itu entah band dari mana. Gue coba mau tanya-tanya buat lu semua yang punya band yang udah mau naik nih, atau yang udah punya album, punya kreativitas tinggi, band lu masih jalan segala macem, bisa langsung hubungin gua aja. Lu nanti tinggal follow Instagram gua di bawah ini, atau enggak lu kirim link aja, kirim link videonya di kolom komentar video ini, nanti bakal gua lihat. Dan di kesempatan kali ini juga gua mohon izin untuk review lagu-lagu lu semua, kali aja ada yang mau gua interview di sini. Kita ngobrol bareng, santai bareng ya. Kalau perlu, kalau memang personil lu lengkap, kita ngejam bareng di sini, akustikan aja, nggak usah ngeband lah, nggak usah ngejam, karena untuk studio juga di sini udah mulai jarang sih. Jadi paling kita akustikan aja di sini. Buat kalian yang punya band atau solo karir, pokoknya gue tunggu video-video lu untuk di share di YouTube, kirim linknya ke channel YouTube gua, atau bisa langsung DM gua ke Instagram gue, The Condet. Nanti gue review. Tapi ingat, intinya video lu tuh gak boleh cover, gak boleh cover lagu orang. Dan kalau bisa, ya lagu lu sendiri gitu. Mau lu bikin itu video klip, atau memang lu pas lagi ngeband, atau lagi manggung, atau lagi ya acara-acara festival, kirim aja linknya. Intinya, kalau bisa jangan cover lagu orang. Pokoknya buat band-band indie, tetap semangat berkarir, berkarya demi band musik Indonesia walaupun dalam keadaan pandemi kayak begini. Jaga terus social distancing-nya. Tapi lu tetap stay tune di channel YouTube gua, The Condet. Gua bakal berkontinue untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan satu lagi, jangan lupa share video ini buat kasih tahu ke teman-teman lu semua kalau gue lagi nyari-nyari band indie untuk mampir ke Basecamp The Condet. Kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng, kita sharing bareng. Syukur-syukur kita bisa akustikan bareng di sini ya kan. Kita kangen-kangenan sama lagu-lagu zaman dulu atau lagu-lagu band lu yang mau gue promosin. Enggak apa-apa, silakan mampir ke sini. Untuk penutup dari gue, salam musik Indonesia.